Hey hey Sochan, jumpa lagi dengan Candu Fakta. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa negara yang ada di dunia saat ini sedang mengalami musim salju yang cukup parah. Bahkan beberapa badai salju yang sangat dahsyat ini menyebabkan kerusakan fasilitas umum di suatu negara. Tidak hanya itu saja, badai salju ini menyebabkan beberapa jalanan menjadi membeku dan ada juga jalanan yang tertutup salju hingga beberapa meter, sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Seperti halnya badai salju yang telah melanda negara Jepang, diketahui kejadian ini dilaporkan pada beberapa hari yang lalu. Kondisi di kedua sisi jalan tol Kanetsu yang menghubungkan antara Tokyo dan Niigata kerap dilanda badai salju yang cukup dahsyat, sehingga membuat 1000 lebih kendaraan harus terjebak di sepanjang tol. Memang dalam beberapa hari belakangan, badai salju turun dengan cukup deras di kawasan Niigata dan Ginma. Derasnya hujan salju juga membuat ketinggian salju mencapai 1,8 meter. Hal ini juga berdampak pada jalan tol di mana tumpukan salju juga kerap memenuhi jalan tol hingga 16 km. Salah seorang pengendara juga mengatakan bahwa derasnya salju juga mengubur sebagian mobilnya. Persediaan seperti makanan ataupun minuman yang ia bawa pun juga akan segera habis. Sedangkan salah satu pengendara lainnya harus dilarikan ke rumah sakit karena tidak bisa bernafas akibat terlalu lama terjebak kemacetan. Perdana Menteri Yoshihide Suga juga mengarahkan tim khusus untuk memberikan bantuan pada pengendara yang terjebak badai salju. Selain dari makanan dan minuman yang diberikan, terdapat tambahan seperti selimut dan bahan bakar yang sudah diberikan kepada para pengendara. Sedangkan badai salju yang menerjang di negara lain juga menyebabkan jalanan menjadi licin sehingga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Sontak kejadian ini membuat beberapa warga resah dikarenakan mereka harus menggunakan ban khusus untuk kendaraan mereka agar bisa digunakan untuk berkendara di jalanan yang begitu licin. Nah, gimana menurut kalian sob? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ya. Untuk kalian yang belum berlangganan, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Serta share ke teman-teman kalian ya. Agar mereka juga mengetahui informasi menarik tentang kejadian unik di dunia. Bye-bye!